Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Papa. Kamu udah sholat juga kan? Oh iya dong, Pa. Papa, Boy, tau gak? Mama itu seneng banget ngeliat Papa sama Boy bisa berangkat sholat bareng. Duh, adem banget. Ini namanya cocok, tau? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kinar, kamu dari mana aja sih, Nak? Tante, Om, Boy. Kayaknya selama aku tinggal di sini, aku gak banyak bantu kalian deh. Aku malah ngerepotin kalian terus. Aku minta maaf ya. Loh, Kinar, kok kamu ngomongnya begitu? Kita semua seneng kok kamu di sini. Makasih, Om. Cuma aku udah ngambil keputusan mulai malam ini aku ngekos. Ya Allah, Kinar. Maaf Tante, ini udah keputusan aku. Kinar sayang, kayaknya kita harus bicara deh. Gimana kalau kita bicara di kamar Kinar aja ya? Mudah-mudahan Mama bisa bujuk Kinar ya, Boy. Kinar sayang. Aku gak mau ngerepotin Tante lagi, beneran deh. Siapa yang direpotin sama Kinar? Gak ada Kinar, gak cocok kalau Kinar ngomong kayak gitu. Kinar, Kinar itu tanggung jawab Tante loh. Iya kan? Sama seperti Tante bertanggung jawab ke Boy. Kinar gak usah ngekos, tinggal di rumah ini aja. Rumah ini sama seperti rumahnya Kinar. Kalau Kinar ngekos, ntar mamanya Kinar nanya Tante, Tante harus jawab apa coba, Nak? Iya kan? Tante gak usah khawatir. Kalau masalah mama nanti aku yang jelasin, mama pasti ngerti kok. Ya. Pa. Boy ngerasa kayaknya mama gak bakalan bisa deh ngebojokin Kinar. Berarti kita harus cari cara nih, Boy. Kita harus cari cara bagaimana supaya kita bisa terus mengawasi Kinar. Ya kalau Kinar udah ngekos sih kayaknya udah susah deh, Pak. Ya tapi kita harus tahu dia kosnya di mana. Terus kita harus bisa ngawasin gitu loh, Boy. Oh, iya, Pak. Di motor Boy itu ada GPS. Hah, mendingan Boy pindahin aja GPS itu ke motornya Kinar biar Boy bisa tahu Kinar tuh ngekosnya di mana. Itu dia, Boy. Ayo cepetan. Cepetan bikin. Ya udah, bentar ya. Dan. Dan apain, Dan? Kenapa motor, Dan? Rusak? Enggak rusak. Itu apa, Dan? Ini mau dipindahin ke motornya Kinar, GPS. Hah? Motor Dan ada PS-nya? Ya bener baik. Oh, bener baik, bener baik. GPS bukan PS. GPS itu biar Boy bisa tahu Kinar tuh kemana gitu, biar bisa ngelacak. Tuh. Terus maksudnya apa, Dan? Aduh, Mang Diman banyak nanya, mendingan Mang Diman berdiri di situ tuh. Liatin kalau Kinar datang kasih tahu Boy. Soalnya Kinar gak boleh sampai tahu. Siap, Dan. Hey. Kinar, Kinar, tolong Kinar pikirin lagi, Nak. Please, pikirin lagi baik-baik. Oh, atau gini aja Tante punya ide. Gimana kalau Kinar sholat aja dulu, sholat istikharah, minta petunjuk sama Allah. Soalnya papanya Boy sama Boy suka suruh Tante sholat istikharah kalau Tante tuh lagi banyak pikiran, lagi galau. Kamu sholat dulu ya, Nak ya.
Tante. Keputusan aku udah bulat, Tante. Beneran deh, maaf ya. Aduh, Kinar. Jangan dulu, tunggu dulu, dengerin dulu, nak. Ayah, Kinar. Mohon ya, Tante, mohon deh sama kamu. Bisa ngertiin perasaan Tante. Kinar, kamu ini anak perempuan. Terus kamu pergi ngekos nih. Tante pasti kan ngebayangnya hal-hal yang buruk terjadi sama kamu. Tante kan gak mungkin bisa tenang. Kinar, kamu udah kayak anak Tante sendiri. Tolonglah, Kinar. Tante mohon. Ya, kamu tinggal di sini. Atau ada yang kamu mau gitu. Tante usahain. Penuhin kemauan kamu. Tapi yang penting kamu tetap tinggal di sini. Ini rumah kamu, Kinar. Ya. Tante, ini udah keputusan aku. Aku bisa jaga diri kok. Ya. Yang pasti Tante sehat-sehat di sini, jaga diri juga ya. Assalamualaikum. Tapi Kinar, aduh gimana ini? Mau kesini? Iya, cepet. Oh yaudah, mendingan mandi duduk sini. Ya, duduk sini ya. Kita ngobrol-ngobrol aja biar gak ketawa. Ya, siap, Dan. Kinar. Kinar. Makasih banyak ya, Om. Atas apa yang udah Om lakuin sama aku selama ini. Makasih banyak. Aduh, Kinar. Tinggal di kos tuh gak enak, Nak. Terus kalau Kinar lapar gimana? Ya kan? Terus kalau Kinar sakit, siapa yang jagain? Kinar, kamu gak usah pergi deh. Kamu tinggal di sini aja. Setidaknya kan ada Tante, ada Om, ada Boy yang bisa ngawasin Kinar. Ya? Kinar di sini aja ya, Nak ya? Kinar, apa yang Tante kamu bilang tuh benar. Kamu ini kan perempuan, kamu harus hati-hati. Dan Tante kamu di sini ini sudah mengganti sebagai ibu kamu. Jadi kamu harus nurut. Kualat kalau anak tuh gak nurut sama orang tuanya. Assalamualaikum. Ayo, Kinar. Kinar, gini. Begini, Om tahu memang Om selama ini kurang dekat sama kamu, tapi bukan berarti Om gak perhatian sama kamu. Bagaimana kalau Om aja yang kos keluar, kamu yang tinggal di sini? Kinar, tuh udah jangan ngekos di sini aja, Kinar. Ah, papa nih nggak cocok deh. Sebel om papa. Ngapain ngaca? Biar ganteng, Den. Mang Diman mau nyari calon istri kayak gimana sih? Wah, Den, saya mah sederhana aja, Den. Yang penting orangnya baik, soleha. Mancung, putih, bahenol, nerkomon. Emang ada yang mau kayak gitu sama Mang Diman? Ada, Den. Oh, Biira. Iya, Den. Ya boleh-boleh aja sih sama Biira, tapi jangan sampai dia apa-apain ya, soalnya itu second mamnya Boy loh. Hah? Second? Jadi si Ira teh bekas Den Boy? Ya bener baik. Aduh, maksudnya apa sih Mang Diman ngomong kayak gitu? Second itu bukannya bekas? Ya bukan itu maksudnya, emang HP second apa? Jadi maksudnya apa, Den? Maksudnya mama keduanya Boy. Oh, ya bener baik. Jadi mama keduanya Boy. Tenang, Den Boy. Akan saya jaga dengan nyawa dan harga diri saya. Biasanya bekas sih yang diambil ya. Mang, permisi ya. Neng Kinar. Sudah dilapin, Neng. Kinclong. Nar. Mau ke kosan deh. Iya. Ya udah, jaga diri baik-baik ya. Minta pertolongan sama Allah. Oke. Itu pasti.